Pedro. Oke, halo guys. Halo Ben dan Masa. Kali ini gue berada di Kornang W-nya untuk syuting hari pertama YouTube Rewind 2018 Eric Rowe Faction. Dan ya tau sendiri Eric Rowe Faction, jadi dalam satu YouTube Rewind itu hanya full frame saya dan full semua video-video viral yang ada di dunia. Dan check this out, our behind the scene. Gue Erick Darmansyah, pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share pengalaman gue syuting hari pertama YouTube Rewind 2018 di kolam renang FIK UNY Yogyakarta. Nah, pada saat itu gue syuting YouTube Rewind 2018 Eric Rock version sendirian. Gue yang jadi talent, gue yang jadi kameramen, dan gue juga yang bikin konsepnya. Nah, bisa kalian lihat di sana, gue hampir berkali-kali syuting berulang-ulang karena yang megang kamera kan cuma gue. Dan gue gak bisa lihat hasilnya nih. Kalau hasilnya jelek, gue ulangin terus sampai hasilnya bagus. Kadang kalau ada orang lewat, gue suka ketawa sendiri. Tadi udah syuting YouTube Rewind 2018 di sini bentar. Saya capek dan sekarang kolam renang W-nya lagi ramai banget. Jadi agak sedang sih mau syuting lagi. Ramai banget jam segini, nggak tahu jam berapa. Dari jam 3 tadi kan belum ramai kan. Ini udah mau jam 4 sorean. Gue ramai banget yang mau berenang di sini. Jadi malu mau lanjutin scene-scene yang lain. Masih banyak scene yang harus diselesaikan tuh scene yang di kolam renang ini. Masih ada beberapa tempat yang harus di syuting lagi gitu. Bisa lihat di sana, ramai banget yang berenang. Tadi kan shootnya di sana. Tadi tuh berenangnya di sana, yang kedalaman 1-2 meter, tapi karena terlalu rame, udah rame banget, pindah ke sini yang 7 meter. Tapi cuma aku sendiri sih di sini. Tapi sekarang udah rame nih, lihat nih, mas-masnya udah pada rame di sini. Nah tuh, masnya mau loncat lagi. Siap. Nah, karena rame dan gue udah males syuting sendirian di sana, jadi gue sempetin nih buat senang-senang berenang di kolam renang UNY. Dan gue ketemu sama teman-teman baru nih yang belum gue kenal dari lintas universitas, dari anak UAD sama ketemu sama anak Amiko. Yang paling gue deket tuh sama yang celana kuning tadi yang terjun pertama. Nah, ini dia anaknya, namanya Wandra, katanya dia dari NTT. Gue bisa deket sama dia tuh karena pas itu kan gue bawa kamera tuh kan, dan dia minta foto-foto tuh. Banyak nih foto dia di kameraku jadinya. Sama satu lagi nih, ini Egi dari Amikom. Dia asalnya dari Temanggung dan dia itu sama kayak gue tuh, anak ilmu komunikasi. Jadi abis berenang tuh gue sama Egi tuh duduk di belakang terjunan itu sambil ngobrol-ngobrol seputar ilmu komunikasi. Cukup lama sih gue ngobrol sama dia sampai lupa waktu. Pas saat itu rame banget tuh, lihat tuh. Nah, rame kan? Dan juga, nah, anak-anak ini dari anak UAD sama Amikom tuh dari tadi tuh deket banget sama tempat terjunan tuh. Dari tadi terjun mulu. Makanya aku juga ikutan terjun nih. Nih kayak gini nih aku. Bikin malu bener. Cuma bisa gaya kayak ginian doang. Yang lain bisa salto, gua cuma kayak gitu. Kasih KTM aja dapat 5.000 rupiah masuk satu orang.
tapi kalau luarnya 10.000. Dan ini udah serami ini. Ini 10.000 warnanya. Oke. Sekian dari stream YouTube Rewind 2018 dari Craft Creation.